Minecraft dengan item yang super anak konyol ya guys. Betul, betul, betul. Betul, betul. Kamu aja gak tahu ya konyol apaan ini. Kamu lihat nih Mon. Hari ini, kamu ngapain? Jangan semua itu kaunya dulu. Ay, anak ini. Jadi ceritanya, ini adalah korban kita Mon. Teman-teman kau dan sahabat-sahabat kau itu kan jadi korban. Understand? Karena sahabatku bisa memutasi. Ya ampun, jangan. Gak usah dulu. Ya ampun, anak ini makin banyak loh. Ya ampun, jadi banyak. Jadi gini Mon, sahabat-sahabatku. Tunggu dulu. Hari ini aku akan melakukan eksperimen dengan ini Mon, yaitu senjata sword ya Mon ya. Sword. Senjata makan tuan. Bukan sword Mon, sword. Nih, sword. Diamond sword. Dan kamu tahu enggak Mon, ternyata diamond sword aku ini bisa di-upgrade dong Mon. Oh iya, jadi apa? Yoi, kamu lihat ya sebentar. Kalau kita membuat sword satu lagi, lalu kita taruh sword ini sama sword, maka kamu akan lihat aku mendapatkan Weird Diamond Sword. Nih Mon, berarti deh. Ini kayak punya kamu tuh. Jangan sembarangan kau ya. Punya aku di rumah. Negatif kali ini si Momon ini Bang. Ini kamu lihat Mon. Dan dia punya kemampuan Mon. Kamu lihat lah, kamu lihat lah. Sini, 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 sini. Sini dulu. Apa sih aku lagi lagi buka restoran sapi? Tunggu, kita coba tebas dia. Apa yang terjadi guys? Tus! Kok cuma satu? Halo? Tus! Oh ya kan, dua kan langsung meninggoy. Tuh. Langsung meninggoy Mon. No. Jadi beberapa blok di dekat aku langsung meninggoy sekarang juga Mon. Kamu tahu gak? Contohnya nih, aku pukul kamu. Gak bisa, ya ampun. Ya, jadi itu kemampuannya guys ya. Dan dia tidak berhenti sampai di sini Mon. Ceritanya dia bisa upgrade lagi makin hebat Mon. Kamu lihat ya. Jadi makin bengkok. Makin bengkok dong, makin mantap. Kita taruh di sini, taruh lagi di sini, taruh lagi sekali lagi. Jadi bengkoknya makin mengerikan Mon. Kau lihat ini. Pedang ular ya guys ya. Yang membingungkan kenapa pedang ular makin jago. Oke, okay, kamu lihat Mon, kamu lihat Mon, kamu sini sini sini. Ini sini kan banyak sekali nih. Yaitu kau-kau kan. Ya kita akan sapi-sapi di sini, kita akan coba. Langsung keluar. Tuh, terbang dia ke atas Mon. Kamu lihat enggak? Keluar. Tuh, terbang. Oh iya. Sapi terbang Mon. Lihat tuh. Wih, coba coba coba. Spawn yang banyak Mon, spawn yang banyak Mon. Wow. Keren. Oke, udah cukup 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 cukup. Ai. Ya. Sumon kau, sumon kau. Ya ampun. Gimana guys? Jago kan guys ya? Nah, aku jadi penasaran ya. Sebenarnya kalau kita crafting kayak pedang kayu bisa enggak ya Mon ya? Aku jadi penasaran sebenarnya ya. Kita coba ya. Kayu bengkok-bengkok. Bentar kita bikin kayu-kayu guys. Ai, gak bisa loh, gak bisa loh, gak bisa ya guys ya. Jadi percuma guys. Dan dia cuma bisa begini saja ya. Oke guys, sekarang kita akan mencoba upgrade lagi. Kita taruh di sini 3 biji guys. Jangan kau bikin banyak-banyak itunya woi. Woi. Kamu lihat Mon. Ding 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 ding. Aneh dia. Ini adalah pedang paling aneh di dunia. Gunanya adalah buat kipas. Kipas 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 kipas. Iya. Oke, sekarang kita coba kemampuan ya Mon. Coba coba Mon. 1 2 3. Cukup cek. Wow. Langsung meninggoy semuanya guys. Kalian lihat guys. Langsung meninggoy guys semuanya guys. Walaupun aku tidak membakar mereka, tapi api menjarah kemana-mana Mon. Kasih air lah Mon. Ya ampun. Oke, kita sekarang coba. 2. Iya, enggak bisa ya pukul orang ya. Tuh. Meninggoy. Ini benar-benar sangat mengerikan. Kalian lihat ya. Keren sekali guys. Gimana guys? Udah keren banget ya. Oh, mau. Sebentar. Sekarang kita coba ganti ya guys ya. Jangan pakai kau, tapi kita coba dengan zombie ya guys ya. Zombie. Oke, kita dengan zombie kita coba tes. Sebentar Mon. Sumo zombie. Dua. Dua, ya ampun. Oh, dia nge-lag guys. Ya ampun, banyak banget. Oh no. Dua. Udah Mon, cukup Mon. Banyak kali, parah.
Mon, Mon. Tunggu dulu, Mon. Kamu lihat, Mon. Dia bakal bisa jarak jauh, Mon. Wih, jarak jauh juga bisa. Hebat kali lah inilah. Oke, guys. Sekarang saatnya kita kembali untuk membuat ya. Dari tadi banyak yang ganggu-ganggu. Oke, tadi kan udah 3. Kali ini 4, guys. 4. Nah, kali ini 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ya. Kita coba lihat. Cududududu. Kita taruh dulu di sini. Lalu kita taruh lagi di sini. Oke, semakin bengkok-bengkok. Semakin jauh. Dan semakin mengerikan, guys. Kalian lihat, guys. Ini apa? We the rarest diamond sword, but why? Dia bilang but why, guys. Coba lihat, Mon. Ceng. Biasa aja tuh. Kipas. Oke, okay, let's go. Tembang semua, guys. Dua. Kok gak keluar lagi, guys? Ya ampun. Dua, susah banget ini Blaze, susah banget kalau Blaze guys. Dua. Langsung hancur. Udah cukup. Ya ampun. Bilang dulu Momo cantik. Ayo. Ya. Momo cantik aja cepet. Jangan gitu. Ya ampun. Selamat, Anda memenangkan pertarungan ini. Hampir meninggal ya masih Momo ini. Oke. Sekarang kita akan ganti ya, guys. Kita coba lagi upgrade. Kali ini udah levelnya udah tinggi banget ya. 1 2 3 4 5, guys ya. Ini makin lama makin ngeri nih, guys. Nah, kali ini Mon, aku pengen coba melawan yang lebih hebat ya, Mon ya. Bentar, kita taruh di sini, Tambah lagi 2. Very wondrous diamond sword. Did this need to happen katanya? What? Apakah ini perlu? Perlu dong. Lihat tuh, Mon. Keluarkan itu, Mon. Keluarkan wither. Kamu yang menantang dia ya. Sini, Mon. Kasih aku menantang dia. Kepala 3 biji. Oke. Okay. Wow. Oh, dia mau meledak dulu nih. Oke. Siap. Sini kau. Keluar. Oh, dia masih mau meledak. Nenen. Ayo, sini kau. Wei, sini lah, turun ke bawah. Gak bisa lawan aku. Ya ampun, ya anak ini. Woi, sini lo turun lah ya. Ceng. Kamu lihat, Mon. Ini adalah pedang yang sarebang. Nah, kalau hitam dulu, kalau menang itu baru hebat. Tusuk sih, Mon. Ya ampun. Ini sih kipas. Ini kipas nih. Kipas ini guys. Ya ampun. Masak udah masak belum? Udah matang belum? Udah matang nih makan. Kita. Ya levelnya mana? Level di sana lagi. Mon, coba kita coba kemampuan yang ini ya, Mon ya. Sehebat apa ya, Mon ya? Kita coba kemampuannya. Oke, apa kamu keluarkan? Ya ampun, jangan wither dong. Ya ampun, Mon. Wither-nya meninggoy loh. Terlalu OP, guys. Ini senjata terlalu OP, guys. Ya ampun. Wither meninggoy dengan sangat gampang, teman-teman. Oke, mau coba bikin itu. Piglin. Oke, kita akan coba dengan piglin ya. Ya, oke. Sudah banyak banget, guys. Kita akan coba menggunakan senjata maut. Bahkan aku sendiri juga meninggoy. Baiklah teman-teman, aku akan mencoba untuk melawan Ender Dragon. Karena itu sekarang ini adalah paling jago. Kita langsung pergi ke sana aja teman-teman. Oke, dia lagi turun guys. Saatnya kita akan menghajar. Dua. Oh, gak ngaruh loh, Mon. Gak ngaruh loh. Rasakan. Tung. Kok gak ngaruh sih? Wow. Ternyata harus beberapa kali hit juga guys ya. Minggo.
tidak berguna. Baiklah teman-teman, kalian bisa lihat kalau tadi itu adalah pedang-pedang yang sangat berbahaya. Nggak usah kau angguk-angguk, kayak tahu aja nih anak ini. Ini anak bahaya. Ayo, ayo, ayo. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba sesuatu yang lain lagi, yaitu ini guys. Apa? Pickaxe ya guys ya. Nah, ini adalah pickaxe yang biasa. Para sapi axe ini bertemu sama pickaxe yang lain, maka mereka akan berfusion menjadi diamond pickaxe. Ampun, jadi lebih lebar dia. Oke, kita coba ya, kita coba ya. Nah, kamu lihat ya, Mona. Tus, wow! Hancurnya segini, guys ya. Wow. Siapa yang ingin memakai pickaxe seperti begini nih? Dan ini baru upgrade pertama dong. Kita langsung upgrade selanjutnya ya. Kita jadikan dua, kita taruh di sini, dan kita langsung tet. Jadi big diamond big axe very thick big axe mong. Kita coba yuk, kita coba. 1, 2, 3. Makin besar guys, kalian tuh. Wih. Tapi bagian yang ada item itu dikasih ya. Oh, coba kita tes ya. Banyak item. Yo. Halo. Sisain. Halo, kenapa cuma hancurin batu, tidak hancurin ini ya? Cemana sih dia? Ya kasih kamu lihat di sini ada item. Ya ampun, bikin susah aja guys ya. Oke, tadi itu adalah yang levelnya 3 ya guys. Sekarang kita akan coba bikin yang level 4. Wow, oke, baiklah, Mon. Coba kamu juga ikut rekaman ya, Mon. Kamu lihat, Mon, kehebatannya, Mon. Okay. 1, 2, 3, go! Wow. Besar sekali, Mon. Ini gede banget. Gede banget. Oh my God. Coba lagi. Wow! Gede banget guys, dan barangnya semua langsung penu. Oh no, aku gak pengen penu guys. Oke, kalau tadi dia memakai berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. Oke, kita taruh. Tus. Katanya the biggest diamond big axe ya, Mon ya. Is this really necessary? Katanya perlu gak sih kamu kayak gitu? Main curang juga mikir-mikir dong. Iya. Ayo, lihat dulu mau. 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3. Ups. Wow, meleng guys. Tapi kayaknya sama deh. Mungkin sama, kayaknya enggak deh, Mon. Coba dari samping. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu, aku mau meninggoy, Mon. Kasih aku makanan dulu, Mon. Nina. Oke. Okay. Ya ampun, kasihnya mentah pula nih apa ini. Oke, okay, siap. Baiklah, kita akan coba daerah sini, guys. Okay. 1, 2, 3. Tunggu. Langsung, dahsyat sih. Kalian lihat gak berjatuh-jatuhan itu semuanya ya? Baiklah, kita sekarang upgrade lagi, guys ya. Oke, teman-teman, kali ini kita bikinnya berarti berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, guys ya. Wah, lama. Udah 5 nih. Set. Wih, katanya you are insane, Mon. Kamu udah gila katanya ya. Biggest. Memang. Biggester diamond big axe ya, Mon. Be. Apakah ini sangat mengerikan, guys? Kita coba, guys. Oke, kita akan coba 1, 2, 3, 2. Ngeleng sekali guys. Levelnya ngeleng. Langsung ngeleng gila guys. Kalian lihat guys, ngeleng parah ya guys ya. Padahal langsung aku punya dapat gold. Dapat gold guys, tapi belum ada diamond. Ya ampun, ini bentuknya udah sama kayak kipas ya. Kalian lihat guys, bentuknya sama kayak kipas. Ya ampun, aku udah mau meninggal ya, Mos. Harus makan dulu deh. Oke, kita ambil semuanya 6 biji. Oke, kita taruh ke dalam. Jadi apa? Wah, katanya the biggest diamond big axe. This has to stop. Katanya kamu harus berhenti karena ini udah terlalu parah. Ini udah terlalu jago guys. Apakah betul ini terlalu jago? Kita langsung coba aja guys. Siap-siap, Mona, ambil gambarnya, Mona. Kita coba dulu guys. 1, 2, 3, 2. Dua. Ngelek guys. Ngelek. Lihat tuh, komputerku hancur guys. Padahal aku pakai RTX
X4090 sudah tidak bisa guys ya, kalian lihat. Oh no. Ya ampun, nge-lag banget guys. Nge-lag banget guys. Aku nge-lag banget guys ya. Ya ampun, kita makan dulu guys. Oke. Apakah kita lanjut deh ya? Kita lanjut deh. Coba bisa ngepek rom. Ya ampun, kita coba lanjut ya guys ya. Kita coba lanjut sampai yang terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah stop, katanya stop. Jangan sampai kamu melakukan ini. Menggunakannya itu kan membuat komputer aku ada hancur. Tebel banget, Mon. Gila ini tebel banget, Mon. Kita akan ambil di daerah yang dekat diamond. 1, 2, 3. Siap-siap mau rasakan lag yang paling hebat. Tuar. Tuar. Aku gak bisa gerak. Rusak guys, komputer aku rusak guys. Tidak, komputer aku rusak. No. Oke guys, akhirnya kita meninggo ya. Dan kita bisa lihat di sekitar sini itu hancur berantakan. Oke deh guys, jadi ya sekian dulu ya guys. Video kita pada hari ini kalian sudah lihat kalau tadi semua alat-alat yang aneh yang ada di Minecraft. Ini mod yang menurut aku keren banget. Menurut kalian gimana? Apakah ini keren tidak? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya guys ya. Kita akan berjumpa lagi guys next video berikutnya guys.